Assalamualaikum. Hari ni kita ada SPG Maybe. Dia nak tukar booth XL. XL booth belakang. Jarang-jarang orang buat booth XL ni. Dekat LAN Automotive Engineering Work, kita semua ada. Booth depan, booth belakang, sampai satu kereta lah. Satu kereta booth kalau nak tukar, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Okay, sekarang kita tengok booth XL ni. Ni booth baru. Bus baru ni. Jadi bila kita beli bus saja, kita tak perlu tukar bus besi satu batang ah. Mana dah jimat dah kos kat situ. Okey, jom kita tengok macam mana dia buat tukar bus ni. Tonton sampai habis dah. Kita jet naik dulu kereta. Tengok dia bempu yang saya kat mana. Okay, bila dah jet, kita boleh tengok dia punya bus lah, bus XL ni. Dia duduk dekat bahagian ni. Sini, bus XL. XL belakang. Sini dia punya bus. Dia ada dua biji, kiri dan kanan. Ni sebelah kanan. Okay, abang. Ini sebelah kiri. Kita boleh tengok dekat mana dia punya bus XL eh. Ni bus XL Myvi ni. Dia ada kat bawah ni. Ha, nampak? Dia dah pecah. Dekat bahagian sini dah ada bekas crack. Dia buat goyang itu. Okey, tengok sebelah ni pula. Yang sebelah kanan lagi teruk. Kita boleh nampak. Bus dah pecah dah. Bila kita naik jet, kita boleh tengok tu. Sekarang kita nak ganti bus XL dia lah. Ni bus XL baru. Okay. Ni bus XL. Myvi. Yang tadi yang kita tengok yang pecah, kita akan ganti benda ni. Ni booth ni dia ada dekat ni. Ni dia duduk sini. Sekarang kita nak buka keluar semua XL tu sebatang. Jom kita tengok macam mana dia buka. Sekarang ni proses nak turunkan XL. Boleh? Alhamdulillah, SC dah kita dapat keluar. Kita nak pump boost pula. Ni boost dia. Jom kita tengok mana tempat dia. Mari. Okay, boost ni dia ada kat sini satu. Lepas tu ada sini satu. Kita tengok mana tempat dia pump bus. Kita ambil bus baru ni. Kita ikut dia. Datang satu tempat semua boleh buat. Dekat LAN Automotive Engineering Work. Bawa kereta je. Bawa kereta je. Dia orang semua ada mesin kat sini. Tengok. Semua mesin ada. Mesin pump bus, press bus, steaming disc. Okey, ni tempat dia. Memang terbaik lah sini. Cantik. Penuh mesin. Kelengkapan pun cukup. Memang puas hatilah. Sekejap lagi kita tengok macam mana dia keluar bus. Bus XL bus ni. Ganti baru, kita boleh tengok. Dua biji lah. Sebelah kanan satu, sebelah kiri satu. Ni yang lama ni kita dah press keluar. Ni asal dia kat sini. Asal duduk sini. Kita dah keluar dah. Tempat ni. Sekarang kita nak prime masuk yang baru. Ni yang baru cucuk masuk kat sini. Jom kita tengok macam mana dia orang pump. Benda ni dia ada marking dia. Memang ada marking dia, kita kena ikut marking dia balik macam mana. Macam mana yang ori, kita kena masuk balik yang macam ori dia. Tengok depan. Tempat dia mesin memang banyak ah.
barang kelengkapan untuk buat benda ni saja, pump boost, pump bearing memang terbaik. Penuh, tengok spacer tu dia. Okey, dah masuk dah. Okey, dah masuk. Pelan-pelan masuk, pelan-pelan masuk, sikit-sikit. Kita tengok dia punya meter. Alhamdulillah dah masuk dah. Yang sebelah kanan dah siap. Tinggal lagi satu batang yang atas sana. Ni lagi satu. Yang tengah menonton, kalau ada barang nak pump, nak press, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Kalau tak ada barang pun boleh bawa datang kereta. Kita orang pun ada barang dia. Ada jual barang sekali, siap pasang sekali, semua siap. Bawa kereta je. Tak perlu apa-apa, bawa kereta sahaja. Okay, dah masuk. Nak press boost, nak pump boost, dah beli barang, boleh call LAN Automotive Engineering Work. Alhamdulillah, siap. Jom kita hantar dekat kereta. Dah siap dah, sekejap ya. Okay, jom, dah boleh pasang. Alhamdulillah dah siap. Dah masuk bu baru. Ni dah baru dah. Tu pun dah baru. Kita nak pasang je lagi. Yang tengah menonton boleh tekan button subscribe. Sekarang ni dia tengah proses pasang balik lah. Jadi dia buka. Sekarang dia pasang balik. Dia pasang balik, ikat skru. Boleh. Sekarang ni proses pasang balik dia. Brake drum, brake shoe, ABS dia pasang balik. Alhamdulillah, AC pun kita dah siap pasang AC dia. Minyak dah bleeding dah. Tinggal pasang tayar je. Dah pasang tayar, kita boleh test. Yang tengah menonton boleh share dan boleh tekan button subscribe. Share dekat member yang tengah mencari mana tempat yang boleh press boost, pump boost untuk kereta Myvi. Semua kereta lah dia boleh buat kat sini. Myvi, Honda, Rodua, Clisa, semua macam-macam boleh datang sini. Ni cak kereta dia punya kedai dekat Ampang ah, dekat Ampang. Okey ni. Alhamdulillah, Myvi dah siap. Owner pun dah nak balik. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe, share. Mungkin ramai lagi member kat sana tak tahu, boleh bagi tahu, suruh cari LAN Automotive Engineering Work dekat YouTube, macam-macam ada dekat dia punya video.